Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, Bandar Munding bukan kaleng-kaleng. Ini ada bos Wawan nih. Bawa satu kebo betina. Bikang KW bos. Apa? Sebaraha bos. Mana ini? Halo, 23. Ini 23 ini. Tuh boleh tuh bos, ngalir lah bos. Ini di harga 23 nih. Betina ya. Kepanjiran. Ya, 23. Betina. Ayo begang ya. Iya begang ke mana ya? 14.5. 15.5. Ya. Masih nego ya bos? Masih dong, masih nego. Nego ya biasa. Ini bos Wawan nih bawa 2 ekor nih, betina semua ya. Tinggal lagi di rumah. Oh, lagi bawa. Mantap nih. Ini 3 ekor ya. Kurus ada kan? Ya. Yang kurus ada, yang gemuk ada. Oh iya. Komplit saya bawanya. Iya. Ntar yang kecil bawah. Yang super leher beton udah ada, Pak. Jadi ini. Nah, ini. Tapi ini ya kurus ya. Lima belas lima ini sapi kurus 15.5 punya bos Wawan ya. Ini sapi kurus betina ya. Itu 23. Mau ada ya? Mau ada ya? Ayo enak itu deh. Oh, tidur deh, jalungkul. Mau bawa lagi, artinya 3 lagi, 3 ekor. Oke ya. Ini pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 nih. Nah ini Bos Syarif dari Subang nih. Iya. Gimana keadaannya nih Bos Syarif? Keadaannya alhamdulillah. Daripada dengan kemarin itu sepi banget. Ya sekarang mulai maju, ada kemajuan. Ada kemajuan ya, pembeli udah ada ya? Ada. Kemarin pembeli tidak ada, penjual tidak ada. Ya munggah. Munggah ya, pas hari munggah. Iya pas hari munggah. Pas hari munggah jadi susah ya, iya. Pembeli. Oh, mudah-mudahan banyak nih dengan terik matahari dan matahari iya. Hujan terus. Waktu itu jam segini baru 2 ekor kerbau. Iya. Aduh, sapi. Di Jonggol juga kemarin hujannya terus hujan-hujanan. Nah, oke. Okay. Ini Pak. Juga begitu. Hujan-hujanan mah ada wogon nyuhan. Iya. Oke. Okay. Wogon nyuhan. Oh, dari Bandung nih datang nih. Dari Bandung si Bandung. Batu Jajar. Batu Jajar. Ini munding Batu Jajar nih udah datang. Bos Bandung. Batu Jajar. Gua wawancara dulu sini Bos Bandung. Bos Bandung. Kita wawancara dulu gimana keadaannya? Wawancara dulu. Lancar tadi lancar Pak. Iya. Lancar. Pagi. Wah, super jalu ya. Oh. Bikang kabe. Wah, terus. Tuh, dik. Pahe lah. Ini ada. Ini juga ada bajir ya. Bajir. Oh, bajir satu ya. Ya.
Diang. Ini gede ki di harga sabara bos ya? 25. Energi jadi 20. Hah? 20. Ini 20, ini 25 ya, besar ya nih. Mantap bajir. Meteles payu lah. Boleh ngoli. Cuma bawa 2 ekor ya. Cuma 2 ekor saya nih. Tap, ini di harga 20. Ini juga 20 ya. Mantap ya. Harga 25 sama harga 20 ya. Ini suasana loading ya. Pagi hari nih. Nah, ini nih. Datang ini kerbau. Kerbau dari Wanayasa nih. Subang segala herang. Pikang eh. Ikan suara aja suara ji suara aja ikan harga suara ha munding berdua dua harga dua nih betina ya tentunya masih nego nih. Ini capi udah datang. Nah, ini dia ada dua. Kali itu kan ya. Tong makan kan ya. Tarik, Pak.
jangan diputeng, jangan diputeng. Tengah dua-dua. Ini sapu ini. Ya gitu ya, agak kerbau langsung di loading ya. Ini suasananya nih. Ini Pak Haji lagi ngelikan nih. Anu mana Pak Haji? Anu mana? Kurang 250 ribuan, berarti 750 kurang. Jadi iuran 15.000 jadi 15 berapa? Itu 15 kan jadi Pak jadi 285. Borong ya, Pak Haji ini borong. Di mana Pak Haji teh? Di mana Pak? Oh ade, ini masih ya di Cikampek. Oh Cikampek, deh ketinya tinggal ngalengkah Cikampek mau ade. Ini Pak Haji di Bogor nih. Nah datang lagi, tekor lagi nih. Bikang, wah bikang nih kan. Betina lagi ya, dari tadi ketemu betina lagi ya. Bos, suara bos. 18.5 nih. Itu tadi lo bawa bikang wae deh. Danten ya. Oke ya, gitu aja ya. Pak agak update harga ya, review kandang review di tempat pembongkaran ya. Kerbau. Oke, segitu aja guys dari Angga. Jangan lupa sampaikan komen ya channel Angga supaya Angga bersemangat lagi untuk menginformasikan harga-harga kerbau dan sapi ya di pasar hewan Purwakarta ya. Nah ini di harga katanya 18.5 ini. Cuman pendek ya, udah tua pendek. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.